Puasa. Pasti sahabat di rumah sepakat ya, suasana yang dirasakan di rumah pasti serasa kita di pegunungan Irlandia. Ini berkat kejagoan dari sahabat saya nih, Rivelino Ismaya atau sering disebut Rino. Apa kabar Rino? Baik. Baik ya. Dan yang jago banget memainkan Julian Pipes, ya, alat musik dari Irlandia. Rivelino Ismaya adalah musisi Indonesia pertama yang mahir memainkan Julian Pipes dan Irish Low Whistles, yaitu alat musik asal Irlandia. Pria kelahiran Bandar Lampung 29 Oktober 1986 ini pun menjadi satu-satunya musisi Indonesia yang dikirim oleh Duta Besar Irlandia untuk Republik Indonesia untuk tampil di Dublin tahun 2018. Rino, begitu ia akrab disapa, serius mempelajari alat musik khas Irlandia sejak pertama kali ia mengenalnya di tahun 2015. Sebelumnya, ia sudah mahir memainkan gitar dan akordeon. Ia pun punya grup musik Wolfton dengan genre musik Celtic Fusion. Genre ini diambil dari musik tradisional asal Celtic, yaitu sebuah kebudayaan dari Eropa. Rino ini kan orang pertama di Indonesia mempelajari Julian Pipes ya? Betul ya? Iya, betul ya? Setahu saya sih. Betul. Jauh ini kayaknya masih sendiri, masih kesepian. Tapi kenapa tertarik mempelajari alat musik dari Irlandia ini? Sebenarnya kalau Julian Pipes sendiri suaranya kan udah tahu dari lama ya, udah kenal dari lama, cuma kan enggak pernah megang alatnya. Mm-hmm. Tahun 2015 itu waktu masih main akordeon. Mm-hmm. Bareng komunitas namanya Celtic Room, kita sempat tour kecil-kecilan di Bandung. Mm-hmm. Kita ngundang ada di Malaysia itu ada dua orang yang main pipes. Mm-hmm. Kita ngundang salah satu pipernya. Di situ saya nyobain punya dia. Mm-hmm. Di situ langsung jatuh cinta sih. Oh. Langsung jatuh cinta. Ya abis itu riset, konsultasi, lalu akhirnya pesan dan 2016, pertengahan 2016 dapat pipes pertama. Nah, tapi mungkin sahabat di rumah juga penasaran apa bedanya sama bagpipes dari Skotlandia? Jadi itu kalau Great Highland Bagpipes itu dia pastinya mouth blown. Mm-hmm. Dan dia punya drones 3. Ini mm-hmm. kan namanya drones. Mm-hmm. Kalau di sini 1, mm-hmm. 2, 3 itu mm-hmm. drones. Kalau di Scottish Bagpipes kan di atas 3. Yeah. Dan dia tidak bisa dimatiin notnya. Mm-hmm. Harus jalan terus. Okay. Dan kalau Island Pipes, dia ada tambahan namanya regulator nih, dua regulator namanya. Uh-huh. Cuman punya saya masih kurang satu lagi, okay. Masih okay. Upgrade sekali lagi. Okay. Nah, seharusnya ada tiga nih, tenor regulator, bariton, salah satu lagi bass regulator. Oke, okay. Itu bedanya ya. Nah, keunikan dari Julian Pipes ini apa? Dan teknik dasarnya deh. Mungkin sahabat di rumah juga penasaran. Jadi karena ini... Jadi Ilan itu sebenarnya bahasa Gaelic, yeah. Artinya elbow. Elbow. Jadi sebenarnya kalau di Ilan ya elbow pipes gitu. Oh, okay. Tekniknya itu mungkin seperti ada beberapa kesamaan sama alat musik seperti seruling misalnya. Contohnya namanya kalau nggak salah sih namanya rolling notes ya. Rolling note itu misal kalau saya make ini yang kanan kan di bawah, kiri di atas. Yeah. Yang kiri selalu membantu untuk rolling notes. Jadi misalnya saya main ada G. Ya. Itu rolling notes nama. Jadi ada yang dipukul sedikit. Tapi yang atas juga bantu. Oke. Okay. Jadi itu termasuk salah satu fingering dasar untuk latihan Island Pipes ya. Iya. Aduh. Sementara elbownya tetap? Elbow tetap. Jadi sebenarnya kalau orang-orang nyobain pertama, mereka suka salah kaprahnya itu selalu langsung seperti main langsung dari sini ke pipes. Tapi sebenarnya enggak. Ini hanya dan hanya distribusi udara, itu aja. Udara. Masalah penyampaian nada pasti ini. Oh, oke. Okay. Ya jadi tekanan, kalau tekanannya agak kuat kan dia akan loncat nada. Kalau oktav 1 dia lebih pelan, okay. Tapi kalau saya tekan sedikit, nah itu sebenarnya ini, bukan ini.
Jadi ini setelah hanya main ini lumayan ya. Lumayan. Otot-otot tangan lumayan ya. Begini. Tapi bicara soal Julian Pipes, tapi ada juga alat musik yang sebelumnya belajar apa? Akordeon. Ini karena bawa akordeon? Bukan. Oh iya, ini main akordeon. Sebenarnya sebelum main Julian Pipes kan main akordeon tuh. Oh, coba dong tunjukin ke sahabat di rumah. Iya, boleh. Boleh. Oke, agak ribet. Jadi sebelumnya memang